Anugrah. Jumlahnya sekitar karena dia satu kelompok ya, sekitar 500 sampai 750. Harapannya apa untuk pemilihan Pak Mahfud Arif Afandi dengan Muji Aman ini, Pak? Ya, para jemaah dari komunitas Kristen Kasih Anugrah ini mempunyai harapan dan kerinduan agar kehidupan mereka, penghidupan mereka, kehidupan dan penghidupan mereka itu semakin diperhatikan oleh pemuda, khususnya Pemkot ya. Dimana ada banyak sekali dari teman-teman dari komunitas Kasih ini tidak mendapat BLT. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mengenai lapangan pekerjaan. Ya, mereka tidak bisa juga mendapatkan modal kerja. Seperti itu. Ya, jadi harapan ya, harapannya mereka atau gimana? Harapan menurut jenengan? Oh, harapan dari kami sebagai tim pemenangan. Ya, tentunya apa yang menjadi aspirasi mereka akan kami akomodir. Seperti juga tadi sudah disampaikan, bagi mereka yang selama ini belum mendapatkan BLT itu akan didata oleh dari nanti Pemkot yang pemerintahan yang baru. Kemudian juga mengenai lapangan pekerjaan dan juga mengenai modal kerja tentunya akan disiapkan juga. Untuk suara Kristen seluruh Jawa itu Surabaya ya, saya yakin sekitar 600 ribu. Matur nuwun.